dari pengurus PGI untuk melakukan sebuah kolaborasi bantuan sosial santunan kepada anak-anak yatim dengan Pertamina. Kolaborasi yang demikian itu kalau nanti teman-teman dari media itu mengembangkan tidak hanya di Pertamina dan itu semakin sering, itu insya Allah pengusahanya itu menyalurkannya juga difasilitasi, anak-anak yatim juga bisa mendapatkan sebuah kebutuhan yang bisa dinikmati, sehingga kolaborasi demikian sungguh sangat berharga, sangat mulia bagi banyak pihak. Oleh karena itu, kalau bisa, saya kok optimis seandainya teman-teman media yang bergerak itu pengusaha satu demi satu yang lain itu dikontak, itu insya Allah akan tumbuh rasa simpati dan empatinya untuk bisa berpartisipasi. Harapan untuk Pertamina sendiri? Saya berharap Pertamina yang sudah memulai ini meneruskan. Durasi waktunya kalau lebih cepat kan juga lebih baik, lebih sering lebih baik, sehingga kita berharap CSR-nya dari Pertamina betul-betul bisa dirasakan oleh anak-anak yatim piatu kaum duafa yang itu sangat-sangat dirasakan manfaatnya.